Berubah itu butuh proses, nikmati perjalanannya sambil menata hati agar mengarah ke jalan kebaikan. Jangan tinggalkan sholatmu karena ada jutaan manusia ingin kembali dihidupkan hanya untuk bersujud padanya. Jagalah salatmu, ketika kamu kehilangannya, maka kamu akan kehilangan semuanya. Tiada hari yang baik selain salat Jumat, tiada kenikmatan kata selain zikir, dan tiada ibadah terbaik selain salat. Hari Jumat adalah hari yang terbaik, tapi jangan menunggu hari baik untuk berbuat baik. Bersyukur bukan hanya mengucap alhamdulillah, tetaplah selalu bersyukur dengan keadaan apapun, karena dengan bersyukur akan membuat kita merasa cukup. Jumat berkah, alihkan rindumu pada yang lebih pantas dirindui. Pertemukan dirimu dengannya, dengan salat Jumat. Jumat berkah akan selalu ada harapan bagi mereka yang berdoa, akan selalu ada jalan bagi mereka yang percaya.